kearifan lokal masyarakat Jogja, di mana masyarakat Jogja sangat senang dengan acara kumpul-kumpul. Tim validasi kesiapan perubahan tipologi Polda DIY saking tipe B dados tipe A dening Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menika dipun pandigani dening Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan RB Rini Widiantini. Kejawi nyemandaran bab perkawis lan inovasi layanan publik ing Polda DIY, tim validasi ugi kepareng nyemak maneka sarana prasarana sarta latosan Polda DIY. Membuat profil kompetensi untuk seluruh jabatan eselon 3 ke bawah. Miturut Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan RB Rini Widiantini, kangge ngindakaken status Polda DIY saking tipe B dados tipe A wonten sangang dimensi lan sekawan dosa tiga bab ingkang dipun biji. Pramila ingkang dados dasar pambiji dene babagan ayan menapa dene kasus ingkang tumados. Nanging ugi magepokan bab tata kelola sarta inovasi lan cara kangge ngudhari perkawis ingkang dipun adepi. Ada 99 dimensi dan 43 indikator yang akan kita nilai. Jadi ini adalah salah satu bagian aja karena yang kita nilai itu bukan hanya beban kerjanya dari Polda, tetapi bagaimana dia melakukan tata kelola terhadap beban kerja tersebut. Gitu. Jadi kita ingin melihat bagaimana upaya daripada Polda DIY ini untuk melaksanakan menata kelola semua persoalan-persoalan yang dihadapi dan juga untuk mengejar visi misi strategi yang sudah ditetapkan oleh Mabes. Dini meratelaken Cinoso Polda DIY namung gadah gangsal Polres lan Polresta nanging unggul ing manik obab. Minangka kita jujukan wisata lan sawetawis organisasi kemasyarakatan. DIY ugi kawentar minangka kota pelajar awit kathah mahasiswa saking sawetawis wewengkon Indonesia ingkang ngangsu kawruh dhateng DIY. Dene tantangan ingkang dipunadepi dening Polda DIY antawisipun penyalahgunaan narkoba. Kapolda DIY Brigjen Polisi Ahmad Doviri meratelaken mindaipun tipe kedah sinartan mindaipun kinerja sarta latosan masyarakat. Subardi Jogja TV.